Jangan. Pak, kita mungkin bisa diceritakan untuk tahun ini di SD Kauman 3 mendapat berapa murid? Ya, untuk tahun ajaran 2024-2025 SD Kauman 3 untuk kelas 1 baru itu hanya mendapat 3 murid baru begitu. Mungkin karena ada pindahan 2 jadi mendapat 5. Yang kelas 1 3, yang tambahan pindahan 2 siswa. Begitu. Maka kalau untuk tahun lalu berapa, Pak? Untuk perbandingan? 11. Tahun lalu berarti mendapat 11. Ini dapat 3 padahal usaha kami sudah mengundang dari TK Aisyah, TK Muhammadiyah niku. Yang katanya kepala sekolahnya sudah menjanjikan 10 tapi kenyataannya yang daftar hanya 3. Kemudian kendalanya memang di sini itu lingkungannya cuma sedikit, paling sebelah barat SD, yang sebelah timur SD, sebelah timur lapangan Ubon Rojo itu kebanyakan anaknya masuk ke MIDU, di MI Alun-Alun Batang itu. Kemudian yang bagian selatan masuk ke Kauman 7, kemudian yang dekat dengan kabupaten, wilayah kabupaten itu ke proyek 5. Jadi kita untuk tahun ini hanya mendapatkan 3. Seperti itu. Pak, kalau ke depan ada wacana untuk merger apa? Sebetulnya SD Kauman 3 itu kan sudah mergeran. Jadi SD Kauman 3 itu dulunya SD Kauman 3 dan 4 terus sudah di merger. Terus semakin lama muridnya juga semakin habis karena dulu di sini terkenalnya di Bondrojo itu muridnya dari sebelah utara Pantura. Berhubung sebelah utara Pantura itu sudah banyak SD dan orang tua khawatir karena menyeberang jalan besar, sehingga peminat ke sini itu cuma di sekitar SD saja, yang sebelah barat SD, yang sebelah timur itu sudah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.